Assalamualaikum geng. Kisah kita kali ni memang famous gila pada tahun 1990-an. Kisah kita pada kali ni geng memang ada banyak gila versi sebab benda ni memang famous. Masyarakat asyik perkatakan pasal benda ni. Kisah ni diambil daripada kisah benar geng. Kisah ni adalah kisah seorang ustaz yang bernama Tuan Guru Datuk Dr. Harundin. Dekat sini korang masih pernah dengar tentang Darul Syifa betul tak? Dialah pengasas Darul Syifa. Balik kepada kisah seram tadi. Dulu geng ada sebuah universiti baru nak bina geng. Ada versi yang kata UUM, ada versi yang kata Kolej Kediaman di UKM. Tak dapat dikenal pasti mana satu betul, mana satu salah sebab tak ada sumber yang sahih. Kisah ni bermula masa pekerja kontrak tu nak bina universiti tersebut. Masa diorang sibuk nak bina tu, memang macam-macam gangguan diorang dapat geng. Antaranya adalah bila diorang nak gunakan kren untuk alih batu besar, kren tiba-tiba rosak. Bila nak gunakan kren nak pecahkan batu, batu tak boleh pecah. Macam-macam gangguan yang ada dekat kawasan tersebut sebab kawasan tu dulu hutan. Untuk selesaikan masalah tersebut, pihak pengurusan panggil Ustaz Harundin ni untuk pulihkan kawasan tersebut. So, Ustaz Harundin ni pun datang. Ustaz Harundin pun mulakan sesi perubatan untuk halau jin-jin yang ada dekat kawasan tersebut. Ada yang cakap Ustaz Harundin ni telah membuat perjanjian dengan jin yang ada dekat sana supaya mereka berpindah ke dalam hutan yang lain. Selepas habis memulihkan kawasan tersebut, Ustaz Harundin pun panggil driver bas. Selepas itu, Ustaz Harundin pun masukkan jin tersebut ke dalam bas. Driver bas tu pelik lah. Kenapa tak ada orang naik tapi berat gila bas tu? Kenapa dia nak sewa satu bas tapi tak ada orang naik? Driver bas pun pelik kan? Dalam perjalanan, pemandu bas tu terpandang cermin belakang dan ternampaklah susuk tubuh jin yang sangat menakutkan. Akhirnya bas tersebut pun sampai ke kawasan hutan dan jin itu dipindahkan ke dalam hutan dan Ustaz Harundin memagar kawasan hutan tersebut supaya jin tak boleh keluar. Itulah antara kisah versi yang paling popular dalam masyarakat kita pada tahun 1990-an. Tapi kalau korang nak tahu geng, sebenarnya apa yang masyarakat kita fikir pada dulu kala adalah fitnah. Ustaz Harundin tak pernah pun pindahkan jin masuk ke dalam bas. Kita lihat sikit video daripada Ustaz Harundin. Sering disebut oleh segolongan masyarakat Islam Malaysia yang menjadi buah mulut banyak orang tentang betul atau tidak, berlakukah atau tidak. Saya pernah memindahkan segolongan makhluk halus jin dengan menggunakan keinderaan manusia iaitu bas. Dan ada yang spesifik mengatakan bahawa saya telah memindahkan makhluk halus yang mengganggu kampus UKM Bangi dengan menggunakan bas. Dan sukalah saya nak sebut lagi sekali. Dan saya harap butan ini akan menamatkan persoalan itu dan masyarakat jangan lagi timbul masalah ini. Adalah amat tidak benar. Saya pernah membuat suatu usaha memindahkan jin dengan menggunakan bas. Tidak pernah berlaku dan tidak pernah saya buat kerja yang macam tu. Orang dah tahu cerita sebenar kan? Jangan duk cerita lagi jin naik bas, jin naik bas. Tak ada. Sebelum saya habiskan cerita, marilah kita bersedekah kepada Tuan Guru Datuk Dr. Harundin. Semoga rohnya ditempatkan pada golongan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.